siang saya ditemani oleh satu-satunya motivator kesayangan kita semua yang mudah-mudahan populasinya tidak bertambah lagi ya. Kita akan langsung panggilkan Lila dia, Cak Lonto. Terima kasih. Saya akan membahas sesuatu di level tertinggi sifat jelek manusia. Wow. Apa tuh Pak? Jahat. Oh, yang kayak suka diomongin sama cinta ya Pak? Apa tuh? Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nah. Ya, Pak, ya? Jahat itu ada ukuran pastinya, ada standarnya. Nggak asal ngomong jahat. Orang yang perbuatannya sangat jelek, sangat buruk, dan sangat tidak baik itu namanya jahat. Oke. Okay. Ya. Ya. Jadi untuk berbuat jelek itu sebenarnya nggak susah. Misalnya saya gini ya, ini kan gak jelek nih, begitu. Gak jelek belum? Nah itu gak berdua. Nah, Pak kalau saya kok susah Pak? Gak usah Pak, biasa aja. Ya Pak, suka buka celah sendiri, dimana Pak? Ciri-ciri, orang jahat. Selalu mengutamakan diri sendiri. Egois. Bukan, ada egois itu kan mementingkan sesuatu yang untuk dirinya. Itu kan sama, Pak. Kalau mau mengutamakan diri sendiri itu misalnya gini, ini antri nih, antri panjang wadah diri kan antri gitu. Dia nyuruh semua orang, yang lain duduk. Karena dia ingin diri sendiri. Aduh. Di bis kota gitu. Duduk di bis, biarpun ada bangku kosong, dia diri. Pak. Yang lain duduk, enggak, diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri. Bapak. Yang lain duduk, silakan. Pak, Bapak mau saya duduk aja enggak apa biar Bapak diri sendiri nih? Bisa. Jadi kalau diberi nasihat, susah. Oh, enggak mau dengerin nasihat orang? Bukan enggak mau, ini bukan tuli ya, enggak mau dengerin itu kan tuli. Gak aduh. Bisa. Itu enggak bisa aduh. Dengerin. Jadi, ada orang, ini cirinya nih, kalau ada orang Anda kasih nasihat, terus dia susah, nah itu berarti jahat. Jadi kalau gak diberi nasihat, hidupnya seneng. Begitu diberi nasihat, hidupnya susah. Pak, bagaimana Pak? Pak? Kalau diberi nasihat, susah. Misal saya ngasih nasihat nih. Ini yang saya jahat atau enggak? Ya jahat. Jahat nih, contoh. Jadi orang jangan suka gitu, jangan suka ngomongin orang lain. Aduh. Kalau diberi nasihat susah. Dah belum bayar kos-kosan tetangga. Dia kan ngapain kos-kosan tetangga apa ngapain dibayarin sih Pak? Nasihat dia saja dengan masalah Bapak tidak berhubungan. Ini lama-lama saya jahat juga ini. Nah ini makanya jadi jahat berbuat jelek itu gampang. Contohnya ini. Ini orang dengerin orang dikasih nasihat susah. Berarti ini udah ciri-ciri orang jahat, Pak. Jangan ya. Sampai benih-benih jahat tuh muncul di sini. Gimana ini bahaya. Ada metodenya nggak sih, Pak? Ada dong. Mau mengeluarkan kita dari masalah ada ini. Dong. Ada dong. Supaya Pak. Sabar dan ikhlas, supaya terhindar dari jahat. Ada, Pak. Ada caranya gimana, Pak? Ada. Mewakili singkatan dari yang saya sebutkan. Tidak jahat, sabar dan ikhlas. Apa itu, Pak? Apa itu? TTS. Tiga orang peserta yang siap untuk melatih jiwa mereka ya supaya tidak menjadi jiwa-jiwa yang jahat ya Cak ya. Tapi sebelumnya kita mau bagi-bagi aja untuk pemirsa yang ada di rumah seperti biasa akan ada soal TTS yang akan kita bagikan untuk pemirsa yang bisa menjawab soal dari Cak Lontong berikut ya, ini. Ada 9 kotak jawabannya, huruf ke-8 adalah A. 9 kotak huruf ke-8 A. Selain rumah sakit, orang sakit bisa dirawat di titik-titik-titik. Nah, langsung dijawab ke @wib_net. Jangan lupa pakai hashtag @wib_jahat. Nah, untuk pemirsa yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat, nanti akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Ya.
Siapa ini yang akan menemani Bedu, Fitra? Harus cantik dong, pinter, tinggi, langsing, putih. Yang smart. Satu ini kita datangkan langsung. Gak bisa dong saya nemenin. Saya kan host. Cantik. Cantik. Oh, Bapak pernah cantik yang satu selama ini, Pak. Kita hadirkan aktor Hollywood. Aktor. Aktor Hollywood. Pinter gak dong? Pinter. Pinter, aktor Hollywood, kawakan, dan banyak membintangi film-film internasional. Wow. Yes. Kita sambut, inilah dia George Clooney. Hostnya Kang Farhan aja, Pak. Hostnya Kang Farhan. Bapak peserta aja deh, ayo. Nah. Pas sekali-kali, Pak. Cobain, Pak. Iya, Pak. Gak masalah. Yeah. Gak masalah. Lain kali ya. Masalah. Katanya gak masalah. Pak, aktor saya pintar nih. Orang hebat nih, Pak. Pasti bisa kejawab soal-soalnya. Tepuk tangan buat Farhan. Ya. Kamu kita malam hari ini. Ya. Tadi bilang apa? Pintar, orang hebat. Bro, iya, belum tentu. Aturannya begini, nanti ada seperti TTS pada umumnya lah. Ada kotak kosong, ada huruf clue, ada pertanyaan harus dijawab sesuai jumlah kotak. Satu jawaban benar 100 nilai, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Paham ya? Oke. Okay. Jadi saya jauh-jauh dari Bandung datang ke studio ini hanya untuk main gini aja. Itu gini aja. Gini aja. Pak, sebentar. Gini aja. Gini. Soalnya mungkin gini aja, tapi hadiahnya kayak gini nih. Silakan Boom Alex. Teka-teki sulit dan kata berantai sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah bathtub yang dipersembahkan oleh Balsam Icip. Ngeri enggak? Kali icip, terasa panas di lidah. Ngeri enggak? Silakan bawa pulang. Oke, baik. Udah. Kita akan langsung mulai yuk. Kita lihat inilah dia TTS-nya tuh. Sudah ada. Kita membahas tentang jahat. Kita beri kata bantu jahat. Di mana jahat berada? Empat menurun. Karena tim B adalah tim yang teraniaya, kita beri kesempatan terlebih dahulu. Silakan, diberi semangat. Bimbe, ini nomor berapa? Kita langsung menuju tantangan yang paling panjang di sini. Paling panjang? Iya. Satu mendatar berarti ya? Itu. Yeah. Oke deh, satu mendatar. Satu mendatar ada 11 kotak, huruf A di kotak ke-9. Mantan Presiden Amerika yang beberapa waktu lalu mengunjungi Indonesia. Hmm. Namanya? Pasti datang. Pasti datang. Pasti datang ya? Datang. Pasti datang. Apakah okay. Itu mantan Presiden Amerika yang beberapa waktu lalu mengunjungi Indonesia? Namanya pasti datang. Namanya? Pasti datang. Oh, namanya. Ini saya nih, Pak. Bukan. Namanya? Sahabat baik. Sahabat baik. Sebenarnya sahabat baik. Sahabat baik. Apakah itu jawabannya? Pas aja udah seneng dia, Pak. Bukan. Karena jawabannya ternyata apa, Cak? Mantan Presiden Amerika yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Indonesia. Namanya? Namanya? Coba kalau tahu. Pasti dia nggak tahu juga. Pak, boleh. Aduh, wah. Boleh tahu nggak? Ini aduh. Mantan Presiden dia sekolah di mana? Tiba-tiba kan mau wisata. Di Menteng dulu. Dia sama teman sekolahnya atau sama keluarganya? Lu sama keluarga, taruh wisata boleh sama keluarga. Kalau di sekolah itu karya wisata. Nah. Pak, Bapak tahu gak sih? Studi tour, nah itu sekolah. Dharma wisata itu definisinya apa? Artinya apa, Pak? Dharma. Wisata. Karya wisata, dharma wisata, sebenarnya ada kota iya. Wisata. Dan pariwisata, legenda coba, wisata. Coba bedain dharma wisata sama aling dharma apa? Sabar. Sabar. Masa mata presiden sabar. Dharma wisata. Sabar, Jamal Mirdad, sabar. Kenapa? Akhirnya pulang pagi. Pulang pergi. Oh iya pulang pergi. Nah itu artinya. Oke, berarti itu dia jawabannya untuk satu mendatar adalah Dharma Wisata. Karena
Mantan presiden itu Barack Obama kan bukan urusan dinas kemarin gini. Keluarga pengen berlibur, itu namanya Dharma Wisata. Oke, baik. Berarti sekarang gilirannya bintang tamu kita, silakan tim silakan. Om Farhan dan juga Kak Bedu. Mau pilih nomor berapa? Mr. Farhan and Bedu, pilih nomor berapa? Saya mau memanfaatkan huruf A yang kedua itu, ah, jadi dua... Menurun. Menurun. Ya, dan bacakan. Ikan yang diburu salmon. Beruang di sungai. Salmon, salting. Enggak. Salting. Namanya emang ikan salmon jenisnya, saltum. Tapi ikan yang diburu beruang... Di sungai. Tiga, dua, satu. Jawabannya apa? Silakan tim A. Pasrah. Ah, pasrah. Ini keren. Pasrah. Kita tujuh. Ada lagunya tuh. Pasrah, betapa pasrah hati. Rindu itu rindu. Rindu. Jauh lah. Kamu kalau rindu pasrah enggak? Enggak. Ya nah, mungkin. Pasrah bebek angsa. Foto. Yang benar bukan itu. Pasrah. Baik, ikan yang diburu beruang di sungai. Pasrah. Buka. Pasrah. Silakan kesempatan untuk tim B untuk merebut. Kalau nggak tahu, pas aja. Pas aja, bisa. Pas aja. Ngerah, pas aja. Pak, ini mengganggu ketertiban, Pak. Wow. Nah, ada instruktur dari bulan. Instruktur kalau denger. Sekali-kali ajak sini yang dari bulan, Pak. Kita pengen lihat. Oke, 3, 2, 1 jawabannya. Mantap. Mantap. Gitu, ikan guys. Yang diburu beruang di sungai, mantap. Apakah itu jawabannya? Buka. Sayang sekali. Jawab sama memang harus lebih jeli. Masuk akal pasrah loh daripada mantap. Mana pernah ada ikan pasrah? Pasrah. Ambil aja. Ada. Ya, siapa ya. Tahu dia udah gak berguna lagi hidup di dunia. Iya. Udah makanannya. Kenapa dia putus cinta salmonnya apa? Bisa jadi. Tapi kita lihat ya jawabannya kira-kira apa sih, Cak? Kita lihat ikan yang diburu beruang di sungai. Pak, mohon maaf nih Pak. Pak, ikan di air tuh Pak. Tahu dari mana ada air matanya Pak? Itu kan udah di air Pak. Ikannya. Bapak mau apa? Ikan itu curhat sama Bapak. Makanya saya beritahu. Saya sudah tadi ingatkan Anda harus jeli karena kalau tidak jeli nggak kelihatan. Yang mana kelihatan ikan nangis? Bapak pernah lihat Pak ikan nangis? Justru saya bisa ngomong karena saya tahu. Kenapa nonton sinetron dia Pak? Enggak harus nonton. Apa urusannya diburu beruang nangis? Bedanya apa ikan nangis sama ikan gede aja? Ikan yang tidak nangis dengan ikan yang nangis dari mana kita tahu? Nih. Biar nyelam di air yang banyak Pak air matanya setitik nggak kelihatan. Ikan yang biasa, gak ada masalah, okay. Itu kan mulutnya gini. Udah iya. Stres Pak, sebentar Pak. Dia ada jiwanya Pak. Saya lagi nangis. Udah ngurusin klub stres. Ya Allah. Jadi iya. Ikan itu, aku ngerti kok perasaan ikan itu aku ngerti banget. Jadi dia, aku ngerti banget ikan, perasaan ikan itu. Kalau ada masalah? Kalau nyantai dia ini. Itu ikan biasa. Dari mingkem, mangap, mingkem, mangap. Kalau yang ada masalah? Dari mangap, mingkem, mangap, mingkem, mangap. Sama aja. Dan, mingkem, mangap, mingkem, mangap, sama mangap, mingkem, mangap, mingkem, bisa. Setelah prosesnya berulang-ulang ya sama aja gerakannya itu, Pak. Makanya Anda harus tahu awalnya. Ya nggak bisa ada awalnya, Pak. Misalnya dalam bahagia nih, bahagia. Ini Bapak tebak nih. Ikan ini lagi sedih apa ini lagi? Ikan apa nih? Ikan apa lagi dulu? Normal, eh? Ikan apa? Salmon. Salmon. Nih, ini lagi dia lagi nangis apa lagi? Pak, masa ikan salmon biasa? Kayak sapu-sapu ya, Pak? Ikan kayak ada orangnya. Tapi kan ini apa ya? Nangis. Itu berarti mengeluarkan air mata. Yang dikejar sama beruang itu kan adalah ikan salmon, bukan ikan duyung. Kalau ikan duyung kita ada tahu, ada air mata duyung. Minyak wanginya juga ada. Itu wanginya enak tuh. Sangar lagi buaya, ada air mata buaya. Tapi ikan salmon tidak pernah punya air mata. Nih, Anda yang salah. Anda membeda-bedakan ikan sendiri nggak pernah membedakan. Duyung itu punya air mata karena dia besar kelihatan. Salmon itu nggak sebesar duyung, makanya nggak terlalu kelihatan, makanya harus jeli. Ada kan, Pak? Ada, makanya lihat mangap, mingkem, atau bapak kalau dimasukkan air kan kecampur air, nggak kelihatan air matanya. Beda. Pak, besok sungai, iya. Tawar, air mata itu asin.
ini gara-gara Bapak ya, besok saya akan cari ikan salmon, saya taruh di atas, saya kasih debu matanya biar kelilipan, saya mau lihat matanya kelilipan. Biar nangis. Ini jahat, semua jahat. Ini jahat. Wah, jahat. Gak boleh jahat. Anda sama ikan tuh kuat mana sih menurut Anda? Ya kuat kita dong. Hah? Ikan mungkin kita pegang, Pak. Tuh. Lah, kok Anda dikejar beruang kira-kira nangis nggak? Nangis. Bukan nangis lagi, kejar, Pak. Nah, Anda aja yang merasa lebih kuat dikejar beruang nangis. Apalagi itu ikan. Nah, terbukti kan? Oke. Kita lihat wajah-wajahnya sepertinya semuanya bisa menerima dengan lapang dada ya, Pak. Oke, kita kasih semangat untuk kuatnya. Timbe, silakan. Pepi dan Ari, nomor berapa yang akan dipilih? Udah lima aja, lima itu tuh. Iya. Ya ujungnya itu. Lima menurun. Yang ada bantuannya. Nah, ini masalah kuliner. Restoran Sunda selalu menyediakan... Makanan. Makanan lah. Makanan. Apakah tidak mungkin ada restoran tanpa Sunda makanan. Selalu menyediakan makanan. Harga. Pak, bentar ya, Pak. Ya, silakan. Hei, kalian ke salon, Gih. Urusin ininya, itunya, urusin ke salon. Ini ke salon apa yang gue diurusin? Ininya. Gimana jawabannya apa? Harapan. Oke, tiba, tiga, dua, satu, waktunya habis, silakan jawabannya. Layanan. Layanan. Apakah restoran Sunda selalu menyediakan layanan? Iya. Setelah yang satu. Yang murid ke sekolah bawa macan. Kalau yang murid ke sekolah jadi macan, ada apa gara-gara makan biskuit, Pak? Nah, bahayanya lagi, Pak. Kalau tuh murid sampai ke sekolah bawa macan, dia kesurupan, Pak. Sahaya. Aing macan. Aing macan. Keluar.